Pemirsa, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura menggelar pasar murah untuk bawang merah dan cabai di Pasar Mitra Tani, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan berikut ini pemirsa laporan dari Calvin Tonggi beserta juru kamera Herdiansyah dan Eko Miyadi yang langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, untuk mengatasi tingginya harga cabai dan juga bawang merah di pasaran, Kementerian Pertanian menggelar pasar murah di Toko Tani Indonesia Center, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, untuk ini memang terdapat sini antrian dari masyarakat untuk mengantri cabai rawit merah. Dan memang berdasarkan penuturan dari para pedagang ini, untuk stok bawang merah sendiri ini mencapai 20 ton. Dan untuk stok dari cabai rawit sendiri ini memang 1,2 ton per harinya. Dan untuk melihat antusias sendiri, ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancari salah satu pembeli. Ya, Ibu, selamat pagi. Dengan siapa, Bu? Ibu Ella. Bu Ella, tanggapannya gimana nih, Bu? Soal harga cabai sekarang kan murah nih, Bu, di pasar murah. Gimana tanggapannya, Bu? Ya, membantu sih ya, karena kan di tempat lain mahal banget. Saya jauh-jauh dari sini kemari karena memang di sini agak murah. Selain beli cabai di sini, beli apa lagi nih, Bu? Beli bawang. Bawang pasti ya. Berapa nih, Bu, harga bawang merah? Harga bawang merah ada yang 35, ada yang 40. Kalau di tempat lain udah mahal. Makanya jauh-jauh kemari. Ngantri dari jam berapa sih, Bu? Tadi kesini jam 8. Oke, terima kasih, Bu, ya atas waktunya ya. Ya pemirsa, memang di pasar murah ini sendiri memang untuk jam operasional sendiri dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Dan untuk berlangsungnya sendiri ini memang digelar dari 19 Juni kemarin hingga dengan 25 Juni 2022 mendatang. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Herdiansyah, Eko Miyadi, iNews melaporkan.